1, Raquel Ong. P2, Nadwa. P3, Isabel Wong. And the best reflection winners for P4 are Clifton, Adli Zuhaili and Ashwin. The best reflection winners for P5 are Yin Shuan, Nur Adawiya and Drisha. Congratulations winners! Singa. Sang Nila Utama suka apa
yang dilihatnya di pulau itu. Baginda rasa sudah masanya untuk baginda mempunyai sebuah kerajaan sendiri, dan penemuan singa itu pula merupakan tanda yang baik. Di sinilah beta akan tinggal dan beta akan menamakannya Singapura. Ha, beginilah Singapura mendapat namanya. Sang Bila Utama telah menunjukkan sikap tanggungjawab. Baginda tidak berputus asa. Baginda sanggup menghadapi ribut yang ganas untuk mencapai cita-citanya, iaitu membina sebuah kerajaan baru. Akhirnya, baginda berjaya menubuhkan Singapura. Ha, kawan-kawan, apakah tanggungjawab awak? Jika awak menghadapi cabaran, fikirkannya. Now that you have listened to the story, do log in to SLS to answer the quiz and reflection. See you again next week. Good luck!